Oke, di sini ada dua merek, satu merek ke model Lenovo, satunya harga 11 jutaan, dan satunya lagi harga 5 juta ke bawah ya. Kita coba kecepatannya. Ini Lenovo ya. Ini baru mau install ini. Ini mau install ya. Karena baru dibuka tadi yang video lanjutan. Yang kemarin video yang kita unboxing ini tampilannya seperti ini. Kita tinggal next next aja ini ya. Tinggal next next. Oke. Oke, sudah. Kita langsung lanjut aja. Checking update. Ini proses bagi instalan Windows ya. Dari bawaan dari Lenovo. Itu Windowsnya asli ya. Dan ini perbedaannya lebih kecil. Ini perbedaannya lebih kecil. Harga 11 jutaan lebih kecil, dan ini yang 5 juta ke bawah masih Celeron ya. Ini kita matikan aja. Kita cek nanti setelah selesai instalasi. Oke, kita lanjut. Oke, ya, sudah hampir selesai. Ini enggak nyala ya. Yang nyala itu loh harganya lebih mahal. Speknya lebih sama, cuma sedikit lebih mahal. 11 jutaan lebih. Ini harganya 11 juta. Sudah selesai. Mantap, guys. Oke, sudah jadi. Ini sudah ya guys, mantap. Ini pakai Windows apa ini, kita cek. Wah, saya malah bingung ini guys, ini pakai Windows apa ya, 10 ya, 11 ya.
Oke, tampilannya seperti ini ya. Saya harus cek lagi nih. Keren sekali Windows-nya, beda dengan yang kemarin ya. Yang Windows kemarin. Windows 10 beda sekali. Oke, mantap. Jos, jos. Sudah selesai. Modelnya keren, backgroundnya. Tinggal install aplikasi-aplikasi tambahan dan siap dikirim. Oke, mantap, mantap, jos, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.